Laja ini. Nah, ini dia. Ini shockbreaker-nya. Pakai Kayaba. Jadi gagal pakai ekred terlalu tinggi sama mentok di bagian sini. Ya emang posisinya harus segini. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat sore, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian sedang beristirahat. Mudah-mudahan sore ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sore ini kedapatan pasien motor Yamaha Mio J nih guys, udah ditelanjangin sama Mas Rahman. Jadi ini udah ganti komstir, ini mau ganti seal master guys. Komstirnya udah diganti. Nah, udah diganti guys. Lagi perbaikan rem sama kaki-kaki, sama speedometernya putus katanya. Jadi lampu indikatornya nyala terus. Nah, ini rencana mau ganti shock breaker belakang guys. Nanti kita lihat shock breakernya ya. Kita spill. Nah, ini guys, shock breakernya udah bocor, udah mati. Ya. Jadi rencana mau ganti shockbreaker-nya pakai ekred yang lebih tinggi, guys. Ganti pakai shockbreaker ekred. Nah, ini yang lebih tinggi. Mantap. Ini mau diganti. Jadi lebih tinggi shock-nya. Tuh. Mantap, guys. Pokoknya gitu terus kegiatan gua di ruang bengkel Rizky Motor ya, guys. Kita ganti lagi, beresin master rem dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini seal masternya sama minyak rem sama kampas depan sama kabel speedo. Nih, kabel speedonya putus, jadi indikator nyala terus. Udah ganti kode partnya 54P guys. Kampasnya udah ada, ini udah ada, komstir udah dipasang guys. Tinggal beresin bagian depan dulu, nanti kira nanti habis depan kita langsung ke belakang ganti shockbreaker. Mana? Nah, ini guys. Ini piston kalipernya udah luka, guys. Jadi lama baliknya kayak gini nih. Kelamaan. Remnya juga, seal masternya juga parah. Ini kelamaan ini. Udah karatan gini. Harusnya udah diganti sama kalipernya nih, biar oke lagi, biar mantap lagi guys. Joss. Ini kaliper esinya dibongkar, dilepasin semua, dibersihin karena udah kelamaan guys. Sealnya aman tapi bang, sealnya cek. Karena rem depan penting ya guys, kalau nggak ada remnya bahaya juga nyelonong. Ini kalau udah kayak gini agak lama proses pengocokan remnya. Masalahnya ini pistonnya dicopot sama seal kalipernya. Proses pasang dulu guys. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Thank you.
Oke guys, untuk bagian depan pengereman sudah oke, untuk speedometer juga udah oke, ini udah mati. Jadi kalau motor Mio J itu kalau speedometernya mati, ininya nyala guys, nyala ininya guys ya. Ini udah bagian kaki-kaki depan udah beres semua, tuh kampas diganti, kabel speedo udah diganti, udah mantap lah. Bagian depan udah oke, kita langsung lanjut ke belakang guys. Kita sepil yang ke belakang, kita ganti shockbreaker-nya guys. Udah aman, mantap. Nah ini sekarang kita langsung sepil ke bagian belakang guys. Jadi bagian belakang itu bodi-bodinya harus dibuka dulu terlebih dahulu, karena posisinya bautnya ada di dalam, di bawah tangki, lebih rumit dibanding motor Beat karbu ya. Ini lebih rumit, kita harus angkat tangki dulu. Pokoknya untuk pemasangan shockbreaker di Yamaha itu agak rumit guys, apalagi ini Mio J. Kalau Xeon masih buka joknya aja, tapi kalau ini kita harus buka tangki. Pokoknya lumayan banyak dibukainya tuh ya, bodinya udah dibukain ya, kotorannya seperti ini guys. Cuman kita mau ganti shockbreaker aja, jadi berarti buat shockbreakernya kita pakai punya X-Red. Ini lebih tinggi guys, mantul guys, mantap mantap, lebih tinggi dan lebih kuat. Ini udah bocor guys. Nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Pokoknya ikuti terus kegiatan gue di ruang bengkel Rizky Motor bersama teman-teman. Kita mau buka-buka dulu bodi-bodinya guys, karena agak lama guys. Kita buka dulu bodi-bodinya guys. Nah ini Mas Rahman lagi kasih ganjel dulu karena kita mau dibuka, pasti agak turun guys. Ih, mantul. Oke guys, kita lanjut lagi. Sebelum kita pemasangan shockbreaker belakang, kita akan pengecekan untuk dinamo starternya dulu guys. Jadi ini starternya nggak hidup, jadi kita mau bongkar dulu dinamo starternya. Kita cek arang starternya, kalau arang starternya habis kita langsung ganti aja guys. Nah ini bongkar-bongkar dulu. Nah aduh guys, ternyata dalamannya sudah seperti ini guys. Aduh, udah habis arang starternya, lihat guys tuh, mantap, habisnya udah parah guys. Nah ini, nah ini komponen salah satu starter nggak hidup ya guys. Nah, udah pernah gantian, salah satu komponen starter yang gak bisa hidup, arang starternya udah habis guys tuh, mantap, habis kali. Nah guys, ini udah habis, jadi ini tuh udah pernah gantian. Nah ini arang starternya kecil, jadi cepet habis guys, kayak gini nih. Oh habis sekali, parah. Oke guys, lanjut lagi. Berhubung tadi arang starternya udah pernah gantian, nah, katanya suruh ganti seset aja, udah langsung ganti seset biar mantep starternya guys tuh. Wih, joss, mantul pokoknya mah guys. Ganti satu set langsung, nggak usah pakai ganti-ganti arangnya guys, biar mantap. Untuk shockbreaker masih sanksi guys, kata Mas Rahman tadi mentok, tapi gua belum lihat, nanti pasang dulu aja mentok apa enggaknya guys ya, penasaran juga sih. Tapi memang mantap ini, joss banget nih. Nah joss tuh guys, mantul, tahu nih bisa. Oke guys, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Jadi motor Mio J ini gagal ganti shockbreaker pakai X-Ride guys, jadi gua langsung aja gue tawarin kasih kayak apa, Astra Otopat warna putih guys. Jadinya pakai kayak apa, mantul guys. Ih, ger kan,
gagal pakai ekret, ya kita pakai kayak apa, motor cilap premium shock absorber. Mantap tuh guys tuh. Ih, mantap guys. Ih, kita ganti, gagal guys, ganti pakai ekret guys. Nah ini punya bawaannya sudah bocor, bocor parah guys. Kita pakai kayak apa? Mantap ini guys, ini mantap guys. Ketok dulu bos-bosannya, kita ambil guys. Mantap. Mantap. Tadi dinamonya udah diganti, udah starternya udah tok cer. Nah, tadi itu guys, mentok di bagian sininya karena shockbreaker ekre itu gede banget. Nah, posisi filternya terlalu ke sini. Emang dibuatnya seperti ini, memang dia harusnya pakai yang kecil. Kalau untuk Honda Beat nah baru mantap. Oh, ini kayaknya emang dasar yang nggak bisa, men. Jos guys, oke mantap. Oke teman-teman, udah beres alhamdulillah. Jadi motor Mioje ini gagal ganti shockbreaker ekrednya, jadi pakainya kayak apa. Ini udah ganti dinamo starter juga. Nah, udah ganti seal master, kampas depan sama kabel speedo diganti guys. Alhamdulillah udah beres, udah selesai. Starternya juga tok cer. Nanti kita langsung aja spill shockbreaker-nya. Ini udah ganti oli juga tuh. Langsung kita spill aja ini. Nah, ini dia. Ini shockbreaker-nya pakai kayaba. Jadi gagal pakai ekret terlalu tinggi sama mentok di bagian sini. Ya emang posisinya harus segini, nggak boleh lebih. Oke teman-teman, jadi itu aja video hari ini. Kita pasien Mioje ini lumayan banyak gantinya, ada kabel speedo, ada kampas, ada seal master, dinamo starter, sama oli, sama shockbreaker kayaba premium ya guys. Oke, pokoknya terima kasih buat kalian yang udah terus ngikutin kegiatan gua di ruang bengkel isi motor. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang bagus. Mudah-mudahan di setiap video yang gua upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat ya guys. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Pokoknya ikutin terus kegiatan gua di ruang bengkel isi motor. Nah, hidupin dulu. Nah, ini guys. Nah, mantap kan? Jos guys, sudah mau dites dulu sama Mas Rahman guys. Kita tes dulu guys, mantap. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ger guys.